lagi, jangan menggunakan hijab seperti yang saya pakai saat ini. Semoga ibu-ibu semua berkenan. Baik ibu-ibu, kita mulai. Yang kita butuhkan adalah hijab jadi yang seperti saya pakai ini. Kita masukkan ke dalam. Kemudian selanjutnya adalah hijab segi empat ini sebaiknya dari bahan paris atau katun agar tidak gampang bergerak-gerak, jadi tetap rapi sepanjang hari. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah 4 jarum pentul. Pertama-tama hijab segi empatnya kita bentuk menjadi segitiga, kita pasang. Ujung kanannya agak lebih panjang karena akan kita lilitkan ke belakang. Setelah itu, ini kita samakan ujung-ujungnya. Kita samakan, kemudian kita lilitkan satu sama lain. Belakang kita bawa ke depan, kita angkat lagi ke atas sampai sejauh ini, kita putar ke belakang, tangan kita masukkan sambil kita rapikan. Kalau nggak pakai kacamata ternyata nggak begitu kelihatan. Ini kita kancingkan dengan jarum pentul. Kita bikin seperti ini, kemudian kita pancingkan dengan sayur pentul hingga pasang yang terakhir. Kita rapikan seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Setelah itu kita kancing dengan sayur pentul. Satunya kita pakai untuk sebelah sini. Dalam sekejap sudah jadi. Kacamata saya pakai lagi. Saya bisa merapikan. Demikian ibu-ibu semua, semoga berkenan. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.